saya sekarang berada di kota Manado. Saat ini saya berada di kawasan yang cukup terkenal, di kawasan di daerah Kawasan. Nah, kalau di sana lihat ada hotel Prime Wise, Ewis Prime. Itu beda. Kalau di sini saya menginap di Grand Wise. Jadi mirip, kalau ini Grand Wise Prime, Mega Mas Manado. Kalau sana adalah Wise Prime. Hotelnya agak beda. Mungkin satu grup tapi sama-sama Wis. Nah, kalau Hotel Grand Wis ini nyambung mall. Di situ ada Solaria. Ini pusat grocery and retail ya. Ini masih madep ke belakang ya. Sana pantai. Sana ada Bakso Solo Samrat ya. Ya, Bakso Solo Samrat. Nah, sana ada Bakso Solo Pasuruan. Bakso Tenes Pasuruan. Jadi dua kulinernya ada dua, bakso, bakso Indomaret campur Surabaya dan banyak kuliner lainnya. Ini daerah kawasan Megamas. Kita coba lihat view-nya ya. Nah, ini adalah nya drop di sini, itu lobby hotelnya. Ini masuk mall bisa lewat sini. Pintu berbentenan. Pintu bentenan. Kawasan Mega Mas Manado. Nah, ini lobbynya. Di sini lobbynya bisa untuk kerja juga di sini. Untuk Grand Wise. Yuk, kita tadi udah check in ya. Kita langsung ini mau ke menjelang puasa. Nah, liftnya ada di sana. Tuh ini tuh. Di sana ada mall langsung nyambung. Siapa lagi ya? Oke. Ini lantai 2. Oh, nggak pakai kartu akses. Di sini lobby adalah guest room, meeting dan swimming pool lantai 3. Oke, besok kita review saat breakfast maupun swimming poolnya. Saya udah request set double bed dan request tidak yang ada ini ya, apa view, tapi enggak. Ini udah sampai, kita masuk. Assalamualaikum. Nah, ini twin ya. Request saya adalah double bed, bukan twin, tapi infonya habis. Yang pertama tidak sesuai dengan special request. Nah,
selanjutnya untuk room sendiri ya cukup sempit. Ini ada untuk gas laundry, gas komen. Terus ini kita dapat air mineral. Ada room service, makan pesan dari jam 10 sampai jam 11 malam. Ini meja untuk kerja. Di sini ada minibar. Oke. Selanjutnya TV-nya standar gini. Di sini kita dapat sikat gigi. Terus di sini bathtub. Oh, ada bathtubnya. Oke. Ada bathtubnya ini. Meskipun kecil cukuplah bathtub. Nanti ada handuknya juga. Ini fix ya, nggak bisa dipindah-pindah. Ini ada air panas dan sabunnya. Oke. Bisa ditutup. Kemudian ada hair dryer. Apa ini? Ini stop kontaknya. Oke. Tempat sampah. Ini view dari kamar mandi. Ini untuk gantungan baju. Terus di situ ada kiblatnya, arah sana miring. Ini bisa sholat di sini ataupun di sana. Kemudian di sini ada perangkasnya. Setiap bed itu ada dua bantal. Untuk lampu. Oke, ini diterangin seperti ini. Nah, di sini juga dapat sendal masing-masing dua. Greenwich Hotel tipis banget, standar hotel sangat tipis. Kemudian di sini juga ada apa ini? Ada perjanjian baru. Oh, kitab dari agama Kristen. Kemudian di sini ada laundry. Juga pesan laundry di sini. Ini tempat sampah lagi. Ini ada kettle-nya. Uap tadi ya. Terus ada tisu. Ini bisa untuk belajar. Kursinya proper untuk kerjaan. Nah, ini untuk charger HP-nya itu di sana. Breakfast di sana. Meeting room atau restoran. Terexit. Thank you.
khusus ke Van Hotel. Fish water, mineral water. Satu orang juga. Ada buahnya. Ada roti yang membakar di tangga. Dapat kedel naik. Ayam garurica, cakalang santan, saya acar kuning. Lau-lau nasi goreng, oh, itu aja sih cukup. Nasi kuning khas Manadonya. Mendoan, oke, sementara itu. Nah, ini adalah favoritnya. Sama bubur ayam chicken porridge. Okay. Nah, inilah suasana restorannya. Selamat makan. Nah, setelah sarapan udah selesai, mari kita lihat. Lihat kolam renangnya. Di lantai 3. Banyak olahraga di sini. Di lantai 3 paling atas. Swimming pool. Itu namanya mantos. Ini bukan, ini laut. Parkiran. Oh, kolam renang sedang maintenance. Ya. Belum bisa digunakan. Enggak bisa. Iya. Oke. Jadi nggak bisa di review. Kalau ini apa? Ini juga dikunci. Oke deh, begitu. Oke, mungkin sekian review kali ini. Dah.